Beredar sebuah video Lesti Kejora pingsan usai tampil bernyanyi dalam sebuah acara off air. Rifki Fitria, manajer Lesti, mengatakan bahwa istri Rizky Billar itu hanya kelelahan karena sudah lama tak tampil off air. Apalagi saat ini Lesti sedang mengandung janin buah cintanya dengan Rizky Billar yang membuat kondisi kesehatannya menurun. Oh, itu emang kondisinya. Dia emang kurang fit dan udah lama nggak off air, kata Rifki Fitria beberapa saat yang lalu. Manajer menjelaskan bahwa kondisi fisik Lesti saat itu kaget karena sudah lama vakum berkegiatan di luar kota. Acara tersebut juga diakuinya sudah disepakati sejak jauh-jauh hari dan tertunda karena pandemi COVID-19 sehingga tak bisa dibatalkan. Kecapean sih, ibaratnya ketika kita biasa ada kerjaan, warawiri terus lama vakum dan baru ada lagi. Jadi mungkin badannya belum adaptasi, ungkap Rifki Fitria. Alhamdulillah, gak apa-apa kok, gak sampai dibawa ke rumah sakit. Kemarin itu tanggal 9 di Cilegon, itu off air yang kemarin sempet ke hall karena pandemi, jelasnya lagi. Video Lesti Kejora pingsan dan digendong oleh Rizky Billar beredar di sosial media Instagram dan TikTok. Banyak yang mengira bahwa itu hanyalah akting dari Lesti Kejora sendiri. Meskipun demikian, beberapa warganet juga merasa empati karena Lesti Kejora yang sedang hamil besar harus tampil bernyanyi di masa pandemi. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.